Ayah hitung-hitung ya. Ini tuh habisnya berapa Jel Jim kalau kamu? Berapa? Kalau habis pulang sekolah gini nyantai-nyantai gini seger juga ya. Seger ya. Iya, udaranya juga silir-silir. Silirmu. Jadi gini di Jim. Nih ayah liatin kalian itu ya. Kalian itu katanya tuh sayang sama mainanmu. Iya memang. Memang sayang. Sayang banget. Iya tapi dong. Tapi ada satu yang tidak mencerminkan kalau kalian itu sayang sama mainan kamu. Apa? Kita kan udah apa iya, itu berusaha. Merawat mainan kita. Kita enggak merusak mainan kita. Kita kalau main hati-hati. Tapi satu, apalagi. Kalian sadar gak? Kalian pernah nyuci gak itu gerakmu, trailmu? Kan biasanya nganter kan dicuciin tim kalau enggak Mas Biru. Ya kan kamu harus mandiri, Kak. Enggak terus selalunya ibaratnya apa? Jaga kayak wong ayah sendiri, misalkan ayah punya barang, itu kayak enggak marem kalau dipegang orang lain, harus yang megang ayah sendiri misalkan ngosoki gitu kan lebih mantep biasanya gitu. Nah kan gitu. Jadi kan lebih mantep Kak naik barang yang kita sayang, kita yang rawat sendiri gitu. Oh iya ya. Feel-nya itu lebih dapet seperti itu. Ya Dek, kita nyuci aja, Dek. Iya yuk. Nyuci apa? Ya nyuci drag ya, sama. Yuk kok bilangnya ke ayah, yuk terserah kalian berdua lah. Nanti ujung-ujungnya ayah yang nyuci. Kamu gak ingat ayah kemarin pas nyuci traga bareng kalian tuh? Habis itu ayah langsung meriang. Iya deng. Itu. Yaudah sana cuci dragmu. Ayo. Biar sekalian ayah spill dragnya ya. Lihat. Hadir. Nah. Oh iya juga ini teman-teman kan ini ku kan pas itu kan habis aku ganti toleh. Tapi tuh nggak tahu nggak pernah aku cuci jadinya sekarang kita akan nyuci ini dan aku mau ngosok ini loh kotor banget dan ini juga kosokin juga ini punya aku juga ini dari awal belum berbentuk drag sampai sekarang ini belum pernah aku cuci teman-teman ayo Din bentar aku nyalain ininya. Bentar, kita nungguin ayah lagi ngambilin bedok. Iya. Nanti ini kita nyucinya pakai yang semprotan itu ya? Iya. Nanti kita pakai itu dan ini nanti karbunya kita disumpelin. Ditutup. Oh, iya, ditutup. Ini pakai ini bentar. Mana ya punya aku ya? Biar enggak itu. Iya, aku duluan ya nanti yang dicuci. Biar bareng enggak apa-apa. Nanti kan dimasukin bareng. Nah, sini aja. Terus? Ya, udah ya. Sekarang ini nanti dicuci dulu, ya. Ya. Setelah dicuci nanti tak kasih tahu, alias ayah mau nyepil drag ini habisnya berapa, drag ini habisnya berapa, biar kalian tahu, ya. Iya. Aku tahu ya. Bisa menyayangi apa? Ini. Yang gitu loh. Aku tahu ya. Harganya berapa? Aku jual dari 2.000. Ya, pokoknya nanti tak spill untuk teman-teman ya. Intinya lebih dari uang jajan. Request apa untuk spill dragnya Kak Adi, dragnya Kak Dimas. Total habisnya berapa? Nanti kita spill. Ini biar bersih dulu aja, biar ini. Ya kita pakai yang nyut gitu. Enggak apa-apa ya. Kamu siapin ya, pakai itu. Kalau pakai itu. Lah kita enggak tahu cara nyapin ini ya. Aku tahu ya. Ini kabelnya. Kabelnya Kak ini coba kayak benar. Belum ini kabelnya taruhnya benar. Nah, ini Dim tak bantuin, wes. Oh, ini tak colokin ya. Pencet coba. Pencet. Bentar, belum. Oh, iya, karbunnya. Ini belum ditutupin semua. Oh, ini tadi tak siapin. Tutupin ini bahaya soalnya kalau nggak ditutupin. Oke ya. Oh. Ya, dicuci sendiri ya. Oke. Nanti ayah nilai loh ini ya. Paling bersih punya siapa tak nilai loh ya. Iya. Ayah mau dalem dulu. Ayo, Pak. Tim. Apa, Pak? Mana cepet gantian. Iya. Tenang aja Kak Pokok Man, ini kalau udah tak siram semua, nanti kan tinggalnya bunyi kamu gantian yang ini. Ya udah cepet. Ini udah Kak. Oh sebelah ini, belum Kak. Walah, gimana tuh kamu? Yuk. Udah ini Kak. Oke, ini lewat sini aja ya. Kita barter.
sebagai barter. Oke. Oke teman-teman, kita akan menyemprot segalanya. Yo, malah nyiram aku. Ya kamu di situ, wo. Ya kamu minggir, Kak. Kok kamu? Aku yang minggir harusnya sih. Tapi ya kamu jangan gitu. Kan kamu ya harusnya enggak di situ. Kamu nyemprotnya dari sini bisa. Iya, Ding. Kayak telo namanya. Atau bahasa Indonesianya ketela. Iya. Hampir mirip ya, Jim ya. Iya. Tapi ini besar banget kayak onta. Kak, kira-kira drakku sama drakmu tuh mahal siapa ya? Kurasa sih drakku, Jim. Dimulai. Iya, kurasa drakku. Enggak, punya aku. Ini dari palaknya ada RCB, yang ininya RCB, shockbackernya RCB. Iya juga sih. Serba RCB, Dim. Tapi enggak serba. Ini palakku depan RCB, palakku belakang RCB. Itu mau divan, tapi yang mirip sih. Enggak, RCB tuh. Intinya mahalan punya aku, nanti lihat aja. Ya nanti kita buktikan ya. Oke, kita buktikan mahalan punya siapa. Iya. Menurut teman-teman, Melan punya siapa? Udah pasti punya aku ya teman-teman ya. Yang punya aku lah. Yaudah lah, kita lanjutin aja lah. Dimatiin. Ya kan udah Kak, hemat listrik juga. Ya, tapi kan masih sekarang asik. Udah gini, sekarang ambil karebo, Dim. Iya, ya. Oke. Cepet, Dim. Mana, Dim? Enggak ada ya. Enggak ada. Enggak ada. Mana karebo? Lah itu. Oh, Kakak yang bunyiin. Siapa enggak ngebunyiin? Sampai bersih ya. Iya, ya. Tenang aja masalah itu. Itu punya kuda. Tolong dikletekin dulu plastiknya, Dim. Iya, ini bukan plastik kok. Oh iya, staples. Apa namanya? Staples. Solasi. Oh iya, solasi. Dan. Oke, sudah selesai. Sudah selesai semua? Udah. Ya. Nanti ya dipanasin dulu sana. Oke, siap. Nanti tak tunggu di depan masjid ya. Oke. Panasin dulu.
ini kan Tim, yeah, yeah. Bersih gini kan enak dilihat mata. Iya yeah, sih ya. Benar juga sih ya. Ayah yang apa? Enggak pas. Custom ini pun lega. Nah, ini teman-teman. Ini dragnya Dimas dan Kak Adit. Kira-kira ini habis berapa dan ini habis berapa? Kalian mau tahu enggak? Mau tahu. Biar kamu paham ya, maksudnya yeah. Itu biar tahu, biar kamu itu bisa menyayangi barang yang kalian punya seperti itu. Oke okay, ya. Ini dari punya Kak Adit ini dulu, untuk teman-teman yang belum tahu, dulunya ini kan trail teman-teman. Trail ayah yang buntut. Iya, trail ayah yang udah jatuh berulang kali. Terus sekarang udah dirombak jadi ini. Ini dari mulai beli rangka. Rangka mana, Jim? Ini. Iya, rangka yang ini. Rangka ini kan. Dari mulai beli rangka dan semua spare part-nya ini, dari perban dan lain-lain, ada knalpot, semuanya ini. Ayah hitung-hitung ya. Ini tuh habisnya berapa aja, Jim? Kalau kamu berapa? 11,5 juta. Masa sepuluh? Masakmu itu. Ini tuh, lah kamu kira berapa? Ini total dari Kak Adit itu sekitar 11,5 juta teman-teman. 10,003. 11,5 juta yang itu pun yang kecil-kecil nggak kita hitung kayak seperti itu. Ini tinggal mesin ya, belum mesin. Mesin udah bawaan. Kalau nambah mesin ya udah lebih. Iya. Yeah. Jadi untuk ngerangka ini aja ini sekitar habis 11,5 juta. Dan itu pun tim kita lembur gitu seperti itu. Oh. Ini untuk ini. Iya. Yeah. Untuk truknya Kak Adit ya. Habis berapa tadi? 11,5 juta. Nah itu uang banyak enggak? Wah itu banyak banget ya. Iya makanya tolong itu dihargai ya ini ya. Iya. Maksudnya dirawat seperti itulah, minimal kalau dirawat ayah tuh seneng. Berarti seneng, oh iya Kak Adi ternyata tuh pinter ngerawat motor seperti itu. 9 juta ini udah semuanya ya? Ya tinggal mesin sebenarnya. Ini mesin aja. Ini pun modifikasinya tuh masih ada yang belum juga teman-teman. Makanya ayah. Iya. Ini mau dikasih apa lagi teman-teman, silakan komen di bawah biar nanti Kak Adi nabung lagi. Iya. Sekarang kalau punya aku ya? Oh iya. Punyanya Dimas ya berapa? Punya Dimas ini lebih rumit teman-teman. Kalau itu habis 11,5 motor menurut ayah udah standar lah. Buat it. Ya, motor itu standar. Nah ini untuk ini sepedanya Dimas. Tak hitung-hitung aku tuh sampai itu teman-teman. Mumet Dim. Hah? Ayah sampai mumet. Mumetnya iya. Gimana? Ternyata ini bongkar pasang habis ini. Ya kan udah aku bilangin. Kemarin nota tak kumpulin semua Jim ya. Iya. Nota tak kumpulin apa? Semua dari mulai sepeda on trail terus dibuat ini dan lain-lain, buatan ini. Kalian kalau percaya enggak percaya ya. Buat riwa-riwi, buat bobokin ini, buat halter ini, buat ini dan lain-lain. Itu kemarin aku tadi buka nota itu habisnya sekitar 7,5 juta teman-teman. Ah masih mahalan punyaku. Tapi kan ini sepeda Kak. Untuk prosesnya lebih rumit ini daripada itu. Mendingan garap motor daripada garap sepeda dijadikan motor. Iya sih ya, soalnya ini kan bongkar pasang, perlu nambahin mesin, nanti rangka. Iya ini bener-beneran teman-teman. Ini tak total itu habisnya sekitar 7,5 juta. Wah. Dan itu 11,5. Ngerimen itu ya Fia. 7,5 juta ini udah semua sih. Udah full semuanya dan ini pun velgnya ini, tinggal velgnya kemarin. Velg modifan. Velgnya itu Dim. Katanya teman-teman ada yang suruh ngecat warna emas. Setuju enggak? Setuju ya. Tapi toh nanti toh ini potong jadi NRCB5. Main potong aja enggak bisa, ini tuh udah ukuran pabrik Dim. Ini aman segini. Kalau ini dipotong-potong ya nanti kamunya yang enggak aman kalau mengendarain. Ini kan bukan buat penyangga gitu di. Ya, gitu ya jadinya ya. Paham ya? Iya, ya, paham ya. Disayangi ya. Oke, okay, ya, siap. Disayangi. Siap. Terus besok kalau ada kontes-kontes lagi, kita ikut lagi. Oke, okay, siap ya. Iya, ya, siap. Tambah lagi ini kalau bisa pelan-pelan diisiin lagi. Oke, okay, siap. Siap ya. Ya. Siap. Yaudah kalau gitu, ini teman-teman ya untuk spill drag-nya di dim udah ya. Udah paham ya teman-teman ya. Segitu tadi lah yang saya sebutin, habisnya segitu. Untuk drag Dimas dan dragnya Kak Adit. Jadi memang ya sama-sama itu punya kerumitan masing-masing teman-teman. Seperti itu. Kalau dan punya saya kira ya. Masih standar juga, belum yang kayak yang apa, yang ekstrim-ekstrim gitu. Kalau yang ekstrim lagi mungkin ya lebih mahal lagi Kak. Ya jelas toh ya. Udah lah mending standar tapi aja tapi ini untuk ukuran anak-anak ini udah sangat istimewa. Hehe, jelas. Kecil aja nggak tahu kayak gini apa ya, mainannya cuma cepetan, lari-lari kayak gitu. Lah katanya ayah mainnya layang-layang. Ayah paling
kan lari-lari termasuknya. Paling ya kayak-kayak gitu. Iya sih. Ya udah kalau gitu teman-teman ya, ini spill deck-nya Didim udah ya. Iya teman-teman. Itu. Jadi habisnya sekitar segitu teman-teman. Iya. Dan untuk apa? Untuk penambahan apalagi teman-teman bisa komen. Komen di bawah. Ya betul teman-teman. Ban drag-nya Dimas tambah ini, Bang. Drag-nya Kak Adit tambah ini, seperti itu. Jadi kalau gitu teman-teman, terima kasih udah ngikutin ya dari tadi. Ini ngajarin Didim supaya biar lebih apa? Merawat. Memperhatikan, merawat, yaudah, dan jaga. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih juga Ayah. Terima kasih ya. Adik. Di sini kita mandi aja yuk. Ya, motormu buat tinggal. Oh, iya deh.